Assalamualaikum. Sebenarnya okay. Video ni macam pelik sikit. Pasal aku tak suka buat anime review. Aku tak suka nak kritikkan satu anime tu best ke tak best ke apa semualah. Aku baru je lepas tengok satu cerita anime ni. Pasal ya, kalau siapa yang pernah tengok video-video aku sebelum ni, dia orang tahu yang aku ni suka gila dengan drama ataupun something yang drama related. Aku tak suka fighting, aku tak suka yang benda-benda macam itulah. So Tak banyak anime sekarang ni ataupun selama ni yang fokus sangat pada drama. Ada yang fokus pada drama pun, well, dia lebih fokus pada kesedihan. Contoh Anohana. Anohana memang satu cerita yang drama dia tak berapa banyak. Drama dia biasanya, tapi dia lebih kepada kesedihan dan lebih kepada childhood memories. Ada cerita macam apa cerita tu? Cerita drama yang macam tak ada ending macam banyak sangat sebenarnya cerita tu. Tapi asal sekarang ni secara spontan aku tak boleh fikir lah. Tapi ada cerita yang aku buah habis tengok ni yang aku rasa yang boleh kalahkan cerita drama yang aku suka sebelum ni lah. Merepek sikit aku cakap ni pasal aku buat spontan. Memang betul-betul baru je lepas habis aku terus stop dan aku terus start recording dialog aku ni sekarang ni lah. Before this, aku suka gila Toradora. Toradora for me is the best. It's the best drama of all time before this lah. Sebelum 2 jam lepas. So Toradora, the cerita dia, okay, dia fokus pada drama. Dia ada dua story storyline. I mean, yalah, dalam cerita tu ada love story antara Tora antara Taiga dengan Ryuji. Ada yang kawan-kawan dia lain, ada dua lagi member dia yang pun dalam cinta juga. So well, there's a two in one in there. So aku suka itu. Tapi sekarang ni aku tengok cerita Golden Times. Golden Times, yeah, cerita ni dah kalahkan Toradora. Pasal for me, Golden Times ni lebih boleh relate kepada kita daripada Toradora. Dan ending ni pun lagi best daripada Toradora. Yep, aku kutuk cerita aku sendiri. Fuck that, biar. Aku nak video ni memang aku just nak compare antara Toradora dengan Golden Times dia. Pasal okay, first untuk aku, kalau betul-betul nak buat cerita drama yang best, tak boleh buat 12 episod. Mesti 24 ke 22, 24, aku tak kisah, 23, 24 macam itulah. Pasal 12 episod, macam contoh Anohana, dia terlalu pendek. So kita tak sempat rasa feel. Walaupun okay, kalau korang ikut live ataupun setiap minggu tengok, tengok as the same time as Japan, still 12 minggu. So 2 bulan, 3 dekat dengan 3 bulan. So sebenarnya tak berapa lama untuk kita dapat feel benda tu. Walaupun kameraton pun ambil masa dalam 12, 6 jam dah siap dah. So tak sempat nak feel. Tapi kalau 24 episod, 24 minggu ataupun nak tengok cerita 12 jam, memang kita dapat feel sikit. So apa yang jadi kat karakter tu, kita dapat develop dalam hati. So rasa dapat sedih, kesedihan, daripada gembira, semua dapat cerita. Selalu kalau cerita drama ni, macam contohnya Clannad, dia akan buat dalam satu episod happy, satu episod kau confirm nangis punya. Satu episod happy, satu episod kau akan sedih. Toradora pun dia macam itu juga. Satu episod happy, patut akhir ni dia macam transition happy ke sedih dia dalam 10 minit terakhir sebelum cerita tu habis. Tapi dalam Golden Times pula, dia punya transition antara happy scene dengan sad scene adalah di tengah-tengah cerita. Verify antara tengah cerita apa ataupun akhir cerita. So dia tak adalah menggunakan pattern yang sama. So kita macam ada expect benda tu datang. Macam oh, tiba-tiba jadi sedih. Macam what the fuck. Tiba-tiba macam tu. Tapi kalau dalam Toradora, kita macam okay, nak dekat habis, ready for the sadness. Nak dekat habis, okay, ready for the happiness. Kita dah tahu dah. Aku pun sebenarnya, aku tak tahu kenapa aku record benda ni. I don't know if I'm going to upload this just a voice ataupun aku nak upload dengan suap gambar sekalipun. Entahlah. So aku recommend gila korang tengok cerita Golden Times ni. Merepek betul. Okay, takpelah. Kalau korang nak aku buat video video respon untuk semua anime aku tengok, kau boleh tulis kat bawah kalau korang nak lah. Tapi kalau siapa yang tak suka benda ni, kau boleh kutuk lah kat bawah. Siapa yang tak puati antara kau boleh apa tu, aku tak cerita ni pun pasal dia orang cakap cerita ni lagi best dari Toradora. Tu pasal aku nak comparekan dengan Toradora je. Macam mana pun, Taiga is still my waifu. Itu tak boleh buat, tak boleh tukar. I have a wife. So aku ada satu wife dan satu waifu. So aku ada dua. Awak aku selalu jealous kalau aku tengok gambar Taiga. Yeah. So macam mana pun, kalau korang nak aku buat anime review, kau boleh cerita kat bawah. Ataupun kau nak suruh aku buat video yang
cerita lagi detail pasal Golden Times ni pun, komen dekat bawah. Well, I see you guys in the next videos. I think. Okay. Thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye.